Baik lagi ke channel gue, Regita Mudrik. Kali ini gue mau lanjutin video yang kemarin, kalau unboxing cupang yang kemarin. Nah, ini lanjutannya. Ini tuh kiriman cupang setelah garansi yang kemarin mati satu ekor itu dikasih garansi, ini dikirim lagi, baru datang. Nah, gue sih recommended banget ya, soalnya ya bener lah, dia garansi, terus ini udah datang garansinya yang kemarin mati. Gimana ya, katanya sih warnanya sama yang kemarin. Kita lihat aja dulu, coba. Oke, buka ya. Jarang loh seller yang benar-benar ngasih garansi. Ya mudah-mudahan masnya nonton juga ya. Garansi terus beneran dikirim sesuai permintaan, sesuai janjinya. Gue sih merekomendasiin banget, keren lah. Oh iya, buat mungkin bingung yang baru nonton, mungkin bingung nih video apa, tapi coba deh kalian lihat video yang sebelumnya, lihat video sebelumnya, bakalan kalian mau paham. Jadi yang kemarin itu mau gua buat jadi indukan. Ini buat, oh dibonusin satu bro, dapat bonus satu tuh, serit dapat bonus satu. Makasih mas, bonusnya keren nih. Mantep. Nah ini kemana nih, ini yang ganti, mungkin ini yang buat ganti. Nah kemarin ceritanya gue dapet lelang lagi, gue ikut lelang lagi, dan ini gue dapet satu ekor. Murah lah ya, kita mah gak mampu beli yang mahal-mahal bang, jadi kita beli yang murah-murah aja. Terus buat kalian yang pengen cupang, gue rekomendasiin banget ke mas siapa ya, lupa gue namanya. Intinya jarang seller yang kayak gini, yang berani kasih garansi, benar-benar real garansi. Dia cuma butuh video buka packing, terus kalau ada yang mati ya langsung dia ganti. Kelihatan nggak sih? Gue soalnya nggak punya ini, soliter. Jadi kita taruh sini aja ya. Ntar deh terakhiran kita kasih fotonya. Oh, ini sama persis sama yang kemarin nih, cuman ini lebih merah kayaknya. Kalau yang kemarin kan oranye. Tuh.
jenisnya sama ya, half moon juga. Oh iya, apa namanya? Nah, kemarin itu kan ceritanya gua ini kelihatan gak sih? Gak kelihatan ya? Satu lagi gak ada wadahnya, bro. Bentar. Nah, itu begini aja deh. Dalam banget ya, kira gue soalnya isinya dua, makanya gue nyiapin dua tempat doang. Nah iya, cakep nih, doi banget nih. Banget ternyata cupangnya, bro. Terakhir kan kita kasih video yang benar-benar asli deh biar kelihatan. Tunggu tuh, kelihatan gak sih yang ini, yang sebelah kanan gua itu jenis Nemo. Tapi gue gak tahu ini Nemo Galaxy atau bukan. Kayaknya dia cuma Nemo doang. Tapi warnanya pekat banget, oranye merah. Kalau multicolor gue gak tahu. Tapi ya Nemo lah kayaknya. Gue sih pengennya Nemo Galaxy, cuman kemarin gue nanya lagi kosong sama dia. Tuh, gak kelihatan ya. Ya ntar video ini aja deh, gue video terakhiran aja. Dan ini dia bonusnya, bro. Aduh, gak kelihatan juga. Ini bonusnya tuh serit. Iya nih, ini dia cupang-cupang koleksi gua. Ini ada, ini dia. Itu MG apa-apa lah, gue lupa namanya. Enggak. Dia lebih kuning, hijau. Gue sebenarnya suka yang warna-warna aneh gitu, cuman karena gue masuk termasuk sobat Miss Queen, gue nggak bisa beli yang mahal-mahal, jadi gue nyunggu yang murah-murah dulu. Oh iya, buat kalian yang apa namanya mau beli cupang, gue saranin ke dia, boleh, dia bisa kirim-kirim kok lewat semua pulau Jawa, sepulau Jawa dia bisa kirim. Terus makasih buat kalian yang udah sering nontonin video gue, yang udah nonton video gue. Terus sekali lagi gue minta tolong buat yang belum subscribe, boleh subscribe langsung. Terus kalau yang mau request video, boleh langsung request di kolom komentar. Terus intinya di YouTube gue ini bukan konten jual beli ya. Jadi kalau kalian mau beli atau kalian mau nanya sama gua gitu, mau komunikasi langsung sama gua, kalian boleh mampir di IG gua, kalau enggak di apa Facebook gua, boleh.
kalian bisa langsung DM di sana. Terus juga kalau kalian mau tanya-tanya tentang jual beli bisa langsung DM aja ke gua. Soalnya gua nggak terlalu menarik buat jual beli di YouTube. Konten di YouTube gua itu cuman buat gimana ya? Buat ngasih tahu aja ke teman-teman gua gitu. Buat ke kalian semua yang mungkin kita belajar bareng bisa di sini. Terus selagi ya mudah-mudahan sih bermanfaat. Gua bikin konten yang bermanfaat tuh bukan maksudnya gua lebih pintar apa dari kalian, gua lebih jago dari kalian, bro. Kita di sini sama-sama belajar. Terus apa namanya? Ya intinya buat kalian yang mau nanya suatu hal bisa nanya ke gua. Selagi gua bisa jawab ya bakal gua jawab. Terus maaf banget yang kemarin-kemarin mungkin ada yang nungguin, bang, video baru, bang, kemana, bang, ngomong-ngomong gitu. Nggak ngomong-ngomong di YouTube ya, gue kemarin lagi sibuk banget ya. Terus ini juga gue lagi sibuk kerja lah ya. Terus ini baru ada kesempatan. Dari kemarin sebenarnya gue mau review Musang, mau ini lagi lah gitu, mau cara breeding lagi, ini lagi, cuman belum ada kesempatan. Dan yang sekarang di sini gue punya kesempatan buat unboxing doang. Ya mungkin ini langkah awal lagi buat maju ke depan lagi. Terus kalau yang kalian suka boleh like, biar gue bisa lebih semangat lagi bikin video-video baru. Sebenarnya dari kemarin gue mikir gue mau bikin konten apa lagi gitu. Cuman ya gini lah, seadanya aja ya. Gue bisanya bikin konten kayak gini. Terus kalau buat kalian yang penasaran apa bikin, mau ngasih tahu gue sesuatu hal, kayak misalkan, bang bikin konten ini, bang, bang bikin ini, bang review ini, bang, kalian boleh komen aja langsung, insya Allah gue bales. Terus juga buat kalian yang komen, semua itu gue kasih tanda love. Soalnya gimana ya, gue tuh seneng banget kalau ada yang mampir di channel gue, apalagi dia mau subscribe gitu, like, gue pokoknya paling seneng banget dah. Yang penting channel gue rame gitu aja dah. Ya gue sih nggak nyari AdSense sebenarnya, cuman dulunya tuh coba scroll ke video-video lama gue tuh pertamanya cuman niat buat naruh video di YouTube gue, tapi akhirnya mungkin teman-teman gue yang suka like, komen gitu, terus subscribe juga. Akhirnya gue, ya pertama tuh gue dulu miara hewan. Terus kata gue video-videonya lucu, terus gue mau save aja nih. Gue lari ke YouTube dan bisa buat nge-save video-video tanpa kita harus nge-save di apa beranda kita. Terus sampai sekarang alhamdulillah udah 800 subscribe ya. Ya intinya jadi mungkin jadi tanggung jawab gue buat nerusin channel ini ya, karena udah ada yang suka ya, mungkin walaupun sedikit juga, tapi kan kalau ada orang yang suka sama konten gue semangat aja gitu bikin video-video baru, bikin apa namanya hal-hal yang orang lain nggak tahu tapi gue mengerti sedikit dan gue bisa bagiin. Terus juga gue terima kasih banget ya buat kalian semua yang udah subscribe, yang udah like, yang udah terus-terusan kunjungin ke channel YouTube gue. Terus mungkin ada orang yang beberapa ngebagiin video gue juga, terima kasih banget. Kalian yang mau beli boleh deh, nanti gue di bawah, gue di deskripsi gue kasih ini lagi deh linknya dia mainnya tapi di Facebook, dia jual beli di Facebook. Coba kalian kalau nggak punya Facebook ya bikin aja dah, bentaran doang ini cuman buat beli cupang apa beli apa. Oh iya, kita ngomongin di hari ini masih ada kabar duka ya ke Indonesia, wah ada penyakit yang berbahaya banget gitu. Terus semoga kalian semua bisa sehat-sehat terus. Intinya patuh pada aturan lah. Sekarang kita lagi nggak boleh kemana-mana karena ya keadaannya kayak gini ya. Terus ya mudah-mudahan aja
nggak ada yang kenal lagi, atau misalkan kalau ada yang kena, yang mudah-mudahan dia bisa sembuh, dia bisa melindungi tubuhnya dengan imun tubuhnya sendiri. Intinya kalian semua harus tetap sehat, stabil, jangan terlalu capek, porsi makan juga jangan berlebihan, jangan dikurangin, tetap standar. Yang paling penting tuh mandi. Kalau kalian mandi 2 hari sekali, kalian terusin, jangan kalian kurangin. Kalau nambah boleh, misalkan jadi 3 hari, sehari 3 kali, itu gak apa-apa, biar badan kalian lebih bersih. Dan yang terakhir itu jangan lupa buat cuci tangan. Kalau kalian habis keluar rumah, habis salaman sama orang, habis megang benda apapun, kalian pulang harus cuci tangan ya. Kalau misalkan di daerah kalian belum ada yang kena corona, walaupun ya kan, walaupun belum ada yang kena corona dan kalian jangan merasa bebas bahwa wah nggak ada yang kena gitu kan, tapi ada alangkah lebih baiknya kalau kalian bisa buat cuci tangan, buat jaga kesehatan kalian. Soalnya sehat itu bukan cuman menghindarin dari corona, tapi kalian bisa menghindarin dari semua penyakit. Oke bro, udah segitu aja, terima kasih sebelumnya. Terus gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Buat kalian yang mau request video-video, silahkan bisa komen langsung. Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua. Semoga sehat-sehat semuanya. Oh,